Kapal motor penumpang dihantam gelombang tinggi di perairan laut Kepulauan Selayar. Akibatnya satu truk yang berada di dalam kapal terbalik dan satu mobil pickup rusak di bagian kaca. KMP Sangke Palangga dihantam gelombang pada saat berlayar dari pelabuhan Pulau Japea Kepulauan Selayar menuju pelabuhan Bira Bulukumba. Semua penumpang kapal panik, bahkan truk yang berada di kapal menimpa kendaraan lainnya dan sejumlah fasilitas kapal rusak. Diduga truk terbalik karena melebihi muatan dan tali pengikat terputus lantaran kapal yang dihantam gelombang tinggi sempat oleng. Ya, saat sedang memasuki Selat Selayar terjadi gelombang dan angin kencang yang mengakibatkan kapal agak sedikit oleng berat. Akhirnya tali pengaman tersebut putus, termasuk pengikat cincinnya juga ikut patah. Sementara itu, saudara, kapal penumpang yang berada di perairan Semarang diketahui terbakar pada Minggu sore. Kebakaran kapal KM Kirana 1 terjadi saat kapal tanpa penumpang itu berlabuh jangkar di perairan Semarang. Menurut rencana, kapal hendak bersandar di dermaga terminal penumpang Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan berangkat ke Sampit, Kalimantan Tengah 2 hari mendatang. Saat kebakaran, para kru kapal berusaha memadamkan api yang diduga berasal dari dek penumpang, namun tak berhasil. Satu kapal tugboat yang berada di sekitar titik kapal kemudian membantu pemadaman.